Mahkamah Session Taiping mengarahkan seorang penganggur yang didakwa mencederakan seorang lelaki pada 27 Oktober lalu untuk menjalani pemeriksaan mental. Hakim Nabi Shah Ibrahim mengeluarkan arahan itu selepas membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya Eng Yan Ning agar Muhammad Suhardi Din, 54 tahun, mendapatkan pemeriksaan mental. Tertuduh sebelum ini mengaku bersalah selepas petuduhan dibacakan terhadapnya. Sepanjang siasatan, tertuduh didapati berada bawah pengaruh dadah dan keadaan mental yang tidak stabil. Muhammad Suhardi didakwa dengan sengaja menyebabkan cedera parah ke atas mangsa Omar Besar menggunakan sebilah parang. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah di Kampung Seri Tasik Ganda Temenggor, Gerik pada pukul 3.20 minit petang 27 Ogos lalu. Tertuduh didakwa bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan mahkamah menetapkan 1 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes.